sini ada lagi, situ ada lagi, sini ada lagi. Pening pula aku. Oh my god, cantiknya. Tada! Oh, babi. Hai. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akidus, jangan lupa like, subscribe, komen, turn on notification. Ting, itu saja. Okay, so hari ni Akidus nak buat video apa? Akidus pun tak tahu. Tapi Akidus nak buat video something special hari ni. Akidus nak buat video unboxing barang Shopee. Korang cuba teka apa dalam ni. Mesti dah tahu, dah tengok thumbnail aku kan. So tak apa, kejap lagi Akid akan buat unboxing and pasang benda alah ni. Yeay! Korang kena tengok dari mula sampai habis, okey? Okey. So barang-barang dia, barang-barang dia semua ada kat sini lah kan. Dia punya ni, drill-drill semua tak ada. Gunting-gunting nak gunting benda alah tu pun tak ada dekat bawah kat dapur. So sebelum Akid pergi ke dapur untuk ambil barang-barang tu, korang kena like dulu video ni. Lepas tu korang kena subscribe dah dulu bagi siapa yang belum subscribe. Apa aku nak cakap? Aku pun baru bangun tidur sebenarnya. Bangun-bangun tidur je, tiba-tiba parcel sampai. Parcel ke yang pesan? Parcel lah eh? Bukan. Entahlah. Barang Shopee sampai. So aku dah tak sabar nak unboxing dah lah ni. Tanpa kita apa geng? Tanpa kita melengahkan masa, Let's apa? Let's hayu. Let's hayu everyone. Aku pun belum mandi ni. Jom. Kita ambil gunting. Kat bawah tadi tak boleh rekod sebab papa ada buka lagu kuat sangat. Nanti aku tak boleh monetas, tak boleh dapat duit berkepuk-kepuk. So inilah drill dia. Tada, tada pam-pam-pam-pam. And inilah gunting dia. Let's kita unboxing. Dahlah ni berat sangat lah. Aku nak bawa kat mana? Aku nak letak mana lah? Sini? Kat sini ke? Tada! Macam tinggi sangat. Sinilah. Okay. Oh sikit. Nak benda alah ni. Aduh. Macam mana nak buka ni? Kejap ambil gunting. Aduh. Gunting kat sebelah. Kita akan gunting dulu ya. Korang tak boleh tengok lah sebab benda alah ni berat nak mampus. So, kita akan gunting dulu bahagian sini ya. Sebelah lagi. Gunting. Okay. Tada. Alamak. Bersipa-sipa beli aku. Wah, so inilah papan-papan dia. Berat nak mampus. Aduh, macam mana aku nak buka ni? Takkan nak keluarkan satu-satu? Aku boleh keluarkan satu-satu. Tada! Buka je, kita keluarkan semua dulu, okey? Tak boleh keluar. Beratlah benda alam ni, buruk betul. Kita keluarkan satu-satu ya, geng? Banyak now. Banyak benau dalam ni. Selalu kalau aku pasang-pasang benda alam ni kan, api kentang akan tolong. Tapi sekarang ni Afiq Kentang tengah main game. Kan aku nak kacau dia kata apa kau? Aku ni tulang dah lepatah. Nak angkat benda berat-berat. Tak apa. Belakang sikit lah benda ni. Wow, dia ada papan-papan. Aku beli benda alam ni sebab aku tengok ramai kan. Ramai sekarang tengah beli dua-dua macam ni cantik. So aku rasa macam teruja lah nak beli. Aku pun terbeli. Kita tengoklah saya berjaya pasang ataupun tidak ya. Ada instruction lah. Sekejap lagi kita akan tengok. Barang-barang dia tengok. Kau tengok barang-barang dia semua selamat ya. Tak ada yang lekuk-lekuk, tak ada yang patah-patah. Semua cantik je.
Aduh, nanti Billy I akan jadi very the influence. Eh, bukan very the influencer, very the aesthetic. Tada, ni lah paku. Aku ingat dia tak bagi paku. Macam mana aku nak ketuk dalam tu. Marilah kita pasang. Mana? Okay, so kita akan baca mendalam ni. Sebab kita ni bukan pandai sangat. Nak juga tengok mendalam ni baru faham. Kalau tak, tak faham aku. Aku rasa aku tengok benda Alan ni pun aku tak faham. Korang boleh tengoklah apa benda dia tulis ni. Aku suka pasal-pasal ni tapi aku malas. Ini dia punya yang tu apa ni? Alah, yang tarik-tarik yang dekat tepi tu. Korang fahamlah Okey okey okey, aku dah jumpa yang atas dia kata kan. Atas je korang baca. Top panel nombor 1. Aku dah jumpa dah nombor 1. Kau tengok ada tulisan nombor 1. So ni adalah belah atas. Kita akan pasang dari bawah lah. Bawah dari bawah senang kan. So kita akan cari yang paling bawah lah. Hawa betul ni ada ni. Mana ni? Aku nak cari ni kat mana? Oh kat mana? Nombor 12. 12 dekat belah bawah dekat. Mana nombor? Kan betul ni nombor 3. Sudah bateri aku dah habis. Tak apa. Kejap lagi aku akan charge lepas tu aku akan sambung balik. So sekarang ni aku nak buat apa? Ni dekat atas ke kat bawah ni aku rasa? Aku rasa ni dekat belah atas lah. Tidurnya belah atas. Tiba-tiba salah pasang dekat belah bawah belakang. Macam mana aku nak tahu dia belah atas ke belah bawah? Ni ada nombor-nombor ke? Kejap lah aku bagi susun-susun dulu. Lepas tu aku tunjuk lah korang eh. Kejap. Kau aku pening kepala. Okey, aku dah pinjam kejap bateri Akil. Sebab kau tengok eh. Kau tengok bateri aku ni. Dua-dua tengah cas. So tak boleh pakai. Kita kena pinjam dulu kamera Akil punya bateri. Sambung-sambung. Aku dah jumpa dah tadi. Dia dah ajar dah step 1. Step 1 dia korang kena masukkan dia punya bucu-bucu batang tu. Bucu-bucu batang dia. Kena masukkan kayu-kayu ni dulu, okey? So kita akan masuklah kayu-kayu tu ke dalam dia punya apa cucuk-cucuk tu kita lagi, okey? Satu je. Yang lain semua paku kan? Tak apa. Okey, so kita akan masukkan yang kayu-kayu ni, okey? Okey, aku dah jumpa dah. Ni nampak tak ada lubang ni? Kau kena ketuklah dalam ni. Tu. Sampai di dalam, okey? Tada! Ambil lagi yang dalam ni. Oh, nak terkentut aku. Lega. Mana? Masuk belah mana? Tadi tengah satu. Oh, bucu atas. Tada! Bucu atas pun ada lubang. Berapa banyak lubang dia nak letak lubang. Ketuk. Tak boleh masuk. Lagi satu lubang. Lubang. Ketuk. Ya. Okey, so yang dalam-dalam tu semua aku dah masuk dah ketuk kan tadi. So sekarang kita nak masukkan skru yang ni pula. Nampak tak skru ni? Kita akan masukkan ada 4 ya, 4. Okey, so sekarang kita akan pasang dia punya yang hitam-hitam ni. Apa benda nama dia dekat sini? Aku pun tak tahu nama dia apa. Kita akan pasang dekat sini. Yay. Oh yay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Salah ni. Okey. 1, 2. Dah. Yay, nampak tak? Tak nampak tak apa. Tak nampak tak apa. Dah siap benda Alan ni. So, aku rasa dah berkejam-kejam baru aku pasang benda Alan ni je kan. Hai, penat gila weh nak pasang. Kau tengok, sini ada lagi, situ ada lagi, sini ada lagi. Pening pula aku. Aku rasa macam nanti dah nak siap baru aku sambung rekod kot. Sebab kalau korang nak tengok pun lama sangat ni. Tak apa, kejap lagi korang akan tengok yang dah nak siap, okey? Sikit lagi guys. Sikit lagi. Lepas tu dah nak siap. Lepas tu aku nak mandi. Aku dari tadi tak mandi.
Siap. Yeay, dah siap. Masuk. Yeay. Oh my god, cantiknya. Aku nak buat thumbnail dulu ni, kejap. Macam mana? Letak sini. Pusing. Ya. Macam mana aku nak buat thumbnail ni? Bawah sikit, nampak tak? Okey, dah siap. So inilah hasil dia berjam-jam. Dah berpuluh-puluh minit. Berjam dari pagi sampai ke petang. Tak boleh buka pula. Okey, boleh. Tada! Babi. Benda tu, Mat. Aku dah pasang, Mat. Yang patah. Apa yang meletak tadi? Okey, dah siap. So nanti Akik bolehlah letak Akik punya skincare yang ada dalam ni semua. Akik akan pindah masuk dalam almari ni. Lagi cantik kan? So nanti almari ni aku rasa aku bagi Afiq kentang je kot. Penat sangat dah ni. So sampai situ sajalah video Akik dia sekali ni. Siapa yang dah tengok, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting, itu saja. So apa lagi aku nak buat ni? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? Sini, situ, sini. Ya, aku nak mandi dah.